Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua yang menonton. Okey, seperti yang dijanjikan semalam, kita bersama kembali untuk sesi kelas online bersama dengan cikgu, Cikgu Fana, untuk topik alkohol. Jangan tengok ke sana sikit. Okey. So untuk topik alkohol So alkohol ni dia adalah satu subtopik di dalam bab 2 form 5. So dia punya tajuk besar dia adalah sebatang karbon. Kacau orang belakang. So tajuk besar dia adalah sebatang karbon So di bawah sebatang karbon para pelajar dia akan belajar mengenai 5 benda, iaitu alkana. Dia akan dikenalkan dengan alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okay, so hari ni insyaAllah cikgu akan explain serba sedikit mengenai alkohol. Alright? Okay, so yang pertama bila cikgu kata alkohol, formula am bagi alkohol, formula am bagi alkohol adalah CnH2n tambah 1OH. Maksud dia, kalau kita cakap alkohol ni sebenarnya dia adalah sebatian karbon. Maksud dia dalam sesuatu sebatian tu dia ada unsur karbon. So kita nak tahu apakah formula bagi alkohol. Kita akan follow formula ni. Cikgu akan tunjuk satu persatu. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada C2. Karbon ada 2. So apa yang berlaku? H ni kita akan letak dia punya formula untuk H darab 2 tambah 1. So dekat sini, bila dekat sini 2, so hidrogen dia akan jadi darab 2, 4 tambah 1 dia akan jadi 5 dan kita akan letak OH dekat belakang. So nak menentukan sesuatu sebatian karbon tu dia adalah alkohol ataupun tak, kita akan tengok dia punya kumpulan berfungsi. Nanti cikgu explain apa maksud dia. Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi bagi alkohol adalah hydroxyl ataupun OH. Maksud dia, apa-apa sebatian karbon yang mempunyai OH dekat belakang, kita katakan itu adalah alkohol. Okay, C2H5OH. Okay, kalau cikgu ada C3, H akan jadi darab 2 tambah 1. So darab 2, 6 tambah 1 dia akan jadi 7. So kat belakang kita akan letak OH. Okay. Kalau cikgu ada C4, dia akan jadi H dia akan jadi berapa? Cuba try. Teka tengok. Darab 2 tambah 1 berapa? Darab 2, 8 tambah 1, 9 OH. Okay. So dari segi penamaan alkohol, takkan kita nak panggil ni alkohol kan? Memanglah alkohol, tapi apakah nama setiap alkohol ni? So bila kita nak bagi nama setiap alkohol ni, nama setiap alkohol sebenarnya dia bergantung kepada bilangan karbon. So dia kena ikut satu formula bilangan karbon cikgu tulis kat sini, bilangan karbon. So dekat sini cikgu tulis imbuhan ataupun prefix. Okay, dia ada satu formula. Nampak tak dekat sini? Nampak eh? Okay. So dia punya formula dia adalah mama eat papaya but papa has his orange next door. Nampak tak sampai bawah? Cikgu ulang, mama eat papaya but papa has his orange next door. Okay, maksud dia dekat sini yang pertama ini adalah mat. So ini adalah at, ini adalah prop, good, pen, hex, hap, op, non, that. So maksud dia cikgu tulis ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so formula dia adalah mama eat papaya but papa has his orange next door. Alright. So dekat sini adalah dia punya imbuhan ataupun prefix. Dekat sini adalah bilangan karbon lah. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada C2H5,
So kita nak bagi nama, apakah nama alkohol kita yang ni? So kita akan follow lah yang Mama Eat Papaya. Cuba tengok carbon dia ada berapa. Carbon dia dekat sini ada 2. Jadi kita akan kira Mama Eat. So maksud dia imbuhan awal kita akan start dengan eat ataupun add lah kat depan. Ayat dia add. Alright. Lepas tu nama belakang dia disebabkan dia ada OH iaitu kumpulan alkohol, kita sambung je dekat belakang, kita letak perkataan anon. So yang ini adalah etanol. Alright. Okay, yang kedua, yang ini C3. So macam mana kita nak bagi nama kalau kita ada C3H7OH? So dari segi penamaan cikgu cakap tadi, kita akan follow Mama Eat Papaya kan. So maksud dia kalau C3, nama dia akan jadi Mama Eat Papaya. Maksud dia nama depan dia akan jadi prop. Prop kat depan. Disebabkan dia adalah kumpulan alkohol, jadi kita akan letak dekat sini adalah anon. So nama dia adalah propanon. Okay. So kalau C4, Mama Eat Papaya but, ha, but tu maksud dia nama depan dia akan jadi but. B-U-T. Lepas tu kita tambah je perkataan anon dekat belakang. Dalam soalan peringkat SPM, selalunya soalan suka tanya sampai 6 ni, hex. So formula dia, bagi siapa yang tertinggal tadi, cikgu sebut formula dekat sini adalah Mama eat papaya but Papa has his orange next door. Hafal sampai sini pun tak apa. Mama eat papaya but Papa has. Ha, sampai situ pun dah okey. Right? Okay, kita cuba lukis. Ini dari segi formula molekul. Formula molekul ni kita dah belajar dari segi penamaan. Nama dia apa? Okay, dari segi lukisan. Okay, macam mana cara kita nak melukis etanol ni sebenarnya? Etanol ni sejenis alkohol tau. Macam mana cara kita nak melukis structure dia, struktur dia? Okay, first step, kita akan lukis karbon dulu. So kalau kita perhatikan dekat sini, karbon ada 2 kan? So kita akan lukis macam ni lah, karbon. Karbon. So yang ini adalah ikatan yang cikgu ajar 2 hari lepas. 2 hari lepas dalam sebatian karbon. Sebatian karbon pula dalam ikatan covalent. Okay? Antara bukan logam dengan bukan logam. So ikatan yang terbentuk dekat sini adalah ikatan covalent. Ini kita applykan dalam kita punya soalan ni kat sini. Alright, kita nak lukis eh. C ada 2. 1, 2, settle. Lepas tu, hidrogen ada 5. So, apa yang kita kena buat? Kita just lukis hidrogen je kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lepas tu, dia ada OH. So, tarik dekat sini. O, sebelah O akan ada H. Macam tu. Senang je. So kalau yang kat sini macam mana? C3. So first step, kita mesti lukis karbon dulu. Lukis dia karbon dulu. Macam tu. Second step, kita akan lukis hidrogen. Okay, hidrogen ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, so sini OH. So cikgu letaklah kat sini OH. Okay, masalah student adalah bila dia melukis karbon dengan O ni, dia suka lukis macam ni. Nampak? Kat bawah nampak? Kalau nampak, komen komen nampak kat bawah. C, dia suka lukis macam ni OH. So dalam kes ni salah tau. Sebab kalau dia lukis karbon attached dengan hidrogen, salah. Sebab dalam kes ni dia membawa maksud karbon attached dengan hidrogen, hidrogen attached dengan oksigen. So salah. Sebab mengikut basic dia, hidrogen dia mesti ada satu je ikatan dekat badan dia. So dalam kes yang pelajar lukis macam ni, ni membawa maksud dekat badan hidrogen ni. Cuba tengok, badan hidrogen ni dia ada 2 ikatan ni. So salah lah. Sebab tu cara lukis dia macam ni, carbon attached dengan O, sebelah O baru ada H. Okay, so ni cikgu pandang. Siapa yang tengok, menonton, boleh komen kat bawah menonton daripada mana. Kalau ada anak ataupun ada adik ataupun ada saudara yang
nak ambil SPM ke tahun ni, boleh komen kat bawah. Okay, so C4. C4H9OH. Macam mana cara lukis? Cikgu nak lukis kat mana? Kat sini. Nampak ke? Sini nampak? Nampak? C ada 1, 2, 3, 4. Alright, H ada 9. Cikgu rajukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last sekali kita lukis OH. Okay, mudah je untuk alkohol. Alright, so cikgu padam yang ni. Sini cikgu padam sampai pen lah. Ini okay, cikgu padam. Kita try buat benda lain pula. Kita bagi nama benda lain pula. Okay, so ini adalah formula A. Cikgu repeat balik. Formula A bagi alkohol, CnH2n OH. Ini adalah kumpulan berfungsi. So OH ni nama dia adalah hydroxyl. Okay, cikgu nak tambah satu lagi sekarang ni. Subtopik lagi satu, iaitu isomer. Dia masih lagi di bawah alkohol, tapi kita nak belajar sikit apakah yang dimaksudkan dengan isomer. Okey, cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada dua sebatian untuk alkohol lah, A dengan B. Okey, so yang pertama cikgu bagi contoh, cikgu ada C3H7OH. Okey, so yang kedua cikgu ada C3H7OH juga. Right. Dari segi struktur dia ataupun lukisan dia, yang ni cikgu nak lukis macam ni. C ada 3. Okay, H ada 7. Right. 4, 5, 6, 7. Sebelah sini cikgu letak OH. Okay, so yang lagi satu structure, cikgu nak lukis macam ni. 1, 2, 3, carbon. Hydrogen ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dekat tengah ni, kita cikgu letak OH. So kalau kita perhatikan, antara dua structure, A dengan B. So dari segi yang ini adalah formula molekul tau. Formula molekul. Formula molekul bagi A dan B ni adalah sama. Betul? Sama. Betul eh? So C dia ada 3, H dia ada 7, dia ada OH. Sama je kat sini. Tetapi bila kita lukis dalam bentuk struktur, ataupun cikgu tulis yang ini adalah formula struktur. Okay, so kita dapati OH yang untuk A dan juga B adalah tak sama. Faham cikgu cakap apa? Sebab apa cikgu kata tak sama? Ini karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3. Cuba komen kat bawah, faham tak apa benda cikgu cakap? Okay, kalau dalam kes ni, karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3. So kalau kita perhatikan, OH dalam struktur A, dia berada dekat karbon nombor 1. Okay, dalam struktur B, OH berada dekat karbon nombor 2. Jadi kita katakan formula struktur bagi A dan B adalah tak sama lah. Siapa yang buta je kot cikgu rasa dia nampak sama, kan? Okay, so dalam kes ni, apabila sesuatu keadaan berlaku di mana kita punya molekul dia mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza, kita katakan molekul ataupun sebatian ini adalah isomer. Jadi kita boleh cakap sebenarnya A adalah isomer bagi B ataupun B adalah isomer bagi A. Isomer. Okay, isomer ni maksudnya dia punya formula molekul dia sama tetapi formula struktur dia berbeza. Okay, so cik nama alkohol ini. Cuba bagi.
Okay, so kita akan guna formula yang cikgu cakap tadi. Mama eat papaya kan? Bulan puasa tak boleh makan eh? Mama, mama je boleh. Mama eat papaya. So kita akan ambil papaya. Papaya ni maksud dia prop. P-R-O-P. Prop macam tu. So kita akan letak perkataan anol lah kat belakang. So anol. Prop anol. Yang ini sama juga. Prop. Prop anol. Tapi sebutan dia adalah propanol. Okay. So yang cikgu bagi nama ni adalah nama berdasarkan formula molekul tau. Nama berdasarkan formula molekul. Tapi berdasarkan formula structure, kita tak boleh cakap yang ni propanol, yang ini pun propanol. Tak boleh. Sebab kita cakap tadi structure untuk A dan juga B tak sama. Jadi mestilah nama A dan nama B ni adalah tak sama juga. Kan? Takkan kita nak panggil propanol. Propanol. Propanol yang mana? Takkan nak sebut macam tu eh. Propanol yang satu lagi. Kita tak akan buat macam tu. Sebab tu, bila kita nak bagi nama berdasarkan formula structure, kita kena follow satu sistem yang kita namakan sebagai sistem IUPAC. IUPAC. Kena follow sistem ni. Dia ada rules-rules dia. Alright? So, cikgu dengar tadi ada orang nak tanya soalan eh? Sekejap eh. Oh, ni macam mana nak bagi nama ni? Nak bagi nama? Okay. Okay, so ni bagi nama berdasarkan formula molekul yang guna mama tadi. Okay, berdasarkan formula structure, kita kena bagi nama berdasarkan sistem IUPAC. Sistem IUPAC ni, first step, cikgu tunjuk. Roughly, nanti cikgu akan tunjuk secara detail. Okay. So kita akan tengok dulu karbon ni ada berapa. So kalau karbon ada 3, kita baca yang tadi itulah. Mama eat papaya. So kita akan tulis prop. Prop. Macam tu. Right? First step. Second step, bila nampak ada OH, dekat belakang wajib kita letak all. Sebab dia adalah kumpulan alkohol. Nampak tak ni? Ada all. So kat sini pun kena adalah all. Okay. Next step, bila ada all dekat sini, wajib kat depan kita kena letak an. Sebab kalau kita tak letak an, cuba sambung. Dia akan jadi propol. Tak ada benda nama propol. So kalau ada an ni, kalau sambung barulah dia jadi propanol. Macam tu. Okay. Lepas tu, next step, sebab apa cikgu letak tengah ni kosong? Sebab kita nak letak nombor. Maksudnya kita nak bagi tahu alamat. OH ni berada pada karbon nombor 1. Jadi cikgu letaklah 1 kat sini. Sistem IUPAC cakap nombor dengan huruf wajib kita letak dash. Nombor dengan huruf kita letak dash. Macam tu. Okay. So kalau yang ini, nama dia Mama Eat Papaya. So first step, prop. Second step, kita dah nampak OH, maksud dia all. So sini an, cikgu lajukan. Okay. So dekat nombor 2, so kat tengah cikgu letak 2. So kat sini dash. Macam tu. Okay. So cikgu rasa kat sini je cikgu akan apa namanya explain. Esok insyaAllah cikgu akan sambung dalam. Ada lagi kan? Ada lagi kan? Masih on air. Okay. Esok insyaAllah cikgu akan sambung tajuk asid karbon silik pula. Okay. So bagi sesiapa yang menonton tu boleh komen kat bawah. Ataupun kalau ada adik, ada anak, ada kakak, ada jiran-jiran ke yang nak belajar lebih lagi kimia dengan cikgu, so boleh komen kat bawah untuk kita invite kepada ke dalam kita punya Facebook group Kuasai A+ Science Tulen SPM. Ada yang komen tadi cikgu nampak, dia kata PCS tu apa benda. PCS ni program cuti sekolah Jun 2018. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan info, boleh komen kat bawah, nanti tim kita akan akan reply lah. Okay, kat situ je. So esok jangan lupa session bersama dengan cikgu lagi. Kita akan sambung, kita akan belajar berkenaan dengan asid karboksilik pula esok. Alright, thank you sebab menonton. Bye.